5 ciri-ciri wanita setia dalam menjalin hubungan asmara. Apakah kamu sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita dan ingin tahu seperti apa ciri-ciri wanita setia dengan pasangannya? Pada video kali ini, kami sudah merangkum 5 ciri-ciri wanita yang setia. Ya, benar sekali, dalam menjalin hubungan asmara, setiap orang tentunya ingin hubungannya dipenuhi dengan keharmonisan. Kunci dari keharmonisan dalam suatu hubungan yaitu kesetiaan. Kesetiaan merupakan hal terpenting dalam sebuah hubungan. Setiap pasangan perlu menjaga komitmen yang telah dibuat dengan pasangannya. Wanita yang setia adalah wanita yang tidak mudah berpaling dengan orang lain saat menjalin hubungan asmara. Kamu perlu tahu ciri-ciri wanita yang setia terhadap kekasihnya. Wanita yang setia pantas untuk dipertahankan dalam hubungan. Jangan pernah kamu sia-siakan wanita yang setia bersamamu dalam situasi dan kondisi apapun. Langsung saja, berikut ini ciri-ciri wanita setia yang perlu kamu tahu. Yang pertama, menerima pasangan apa adanya. Salah satu ciri wanita yang setia yaitu mereka akan menerima segala hal yang ada dalam diri pasangannya, termasuk kekurangan pasangannya. Mereka tidak akan mempermasalahkan dan banyak menuntut latar belakang pasangannya. Kamu perlu mempertahankan wanita yang seperti ini. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka. Ya, ini ya, kejujuran juga merupakan kunci dari hubungan yang baik. Dalam menjalin suatu hubungan, kejujuran sangat diperlukan dalam diri masing-masing individu. Wanita yang setia adalah wanita yang selalu bersikap jujur dan terbuka dengan pasangan. Mereka tidak akan berbohong terhadap pasangan meskipun kenyataannya itu pahit. Mereka juga berusaha untuk selalu terbuka dengan pasangannya, sehingga keadaan apapun yang sedang dijalaninya akan diceritakan kepada pasangannya dengan jujur. Yang ketiga, tegar dalam menghadapi masalah dengan pasangan. Dalam sebuah hubungan, tentu sangat wajar adanya perbedaan sudut pandang. Namun, hal tersebut bukanlah suatu permasalahan yang besar. Salah satu ciri wanita yang setia terhadap pasangan, yaitu mereka akan bersikap tegar saat menghadapi masalah dalam hubungan yang sedang dijalaninya. Mereka tidak mudah membesar-besarkan masalah sepele yang memicu pertikaian dalam hubungan. Wanita tersebut akan menyelesaikan permasalahan dengan pasangannya dengan kepala dingin dan perasaan yang tenang. Kamu tentu perlu mempertahankan wanita yang seperti ini. Yang keempat, mampu menjaga kehormatan dirinya. Wanita yang setia dengan kekasihnya tentu mampu menjaga kehormatan dirinya. Mereka akan menahan berbagai godaan dan hawa nafsu karena mereka setia terhadap pasangannya. Jangan menyia-nyiakan wanita tersebut, karena jika tidak, kamu akan menyesal di kemudian hari. Yang terakhir, memperjuangkan hubungan. Wanita yang turut memperjuangkan hubungan dengan kekasihnya, ini merupakan ciri-ciri wanita yang setia. Dalam sebuah hubungan, tentunya masing-masing individu di dalamnya perlu memperjuangkan hubungan tersebut. Wanita yang setia akan berusaha membuat hubungan berjalan sebaik mungkin, meskipun terdapat beberapa masalah di dalamnya. Mereka tidak akan mudah putus asa dalam memperjuangkan hubungannya. Wanita tersebut selalu berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan dalam hubungan agar tetap bertahan dengan kekasihnya dan hubungannya menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah dia ciri-ciri wanita setia yang perlu kamu pertahankan dalam hubungan. Semoga saja kamu mendapatkan sosok wanita yang setia seperti ini hingga akhir hayatmu ya. Oke, terima kasih.